Oke ya, ini sotongnya atau cumi-cuminya kita perahkan air lemon dulu. Belum walakam. Kita perahkan air lemon buat tong sampah sayangku. Thank you. Masam. Lepas tu kita masukkan baking soda ya. Jangan banyak sangat sebab kita punya apa? Kita punya sotong pun tak banyak sangat. Ya, sotong kita sama. Kita kacau ya. And then kita biarkan dalam 10-15 minit lah. Ambil satu piring cinta. Piring kecil yang putih tu. Yang putih. Di sana. Ayo. Oh no. Salam jujuan, di Bapak Tura Raslina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Anak kamu hari ini kita yang masak di yang kengkau, cinta masak. Oke. Oke ya pemirsa, petang ini kita nak masak sambal sotong saja, satu menu saja untuk malam ini. Saya pun kurang selera untuk masak ini karena masih sakit semua badan, lengan-lengan semua sakit, macam tulang-tulang ini sakit lah. Biasalah kan, ada satu virus masuk ke badan kita. Badan kita sekarang tengah berperang melawan virus dengan kekuatan tubuh kita. Jadi ya, dampaknya badan rumah ini yang akan merasakan rasa sakitnya. Jadi kita mau makan banyak-banyak, jangan begitu. Oke, hari ini kita masak sotong atau cumi-cumi. So, ini dia bahan-bahan yang saya gunakan, sederhana saja. Oke ya, di sini saya ada satu batang serai, daun bawang, bawang merah, halia, dua ulas bawang putih dengan cili padi dan daun jeruk purut ya. And then ini ada saus tiram. Lepas itu ini ada sotongnya tadi lah yang sudah kita rendam ya. Rendam. Oke ya pemirsa, ini dia bahan-bahannya. Untuk halia, bawang putih dengan cili saya tumbuk. Daun bawang saya potong dengan serai. Saya iris saya iris bawang merah, daun bawang dengan satu biji bawang merah saya tambah lagi ini untuk potongan ya. Sebab saya suka bawang merah ini. Rasa dia manis kalau kita campur dengan masakan. Ini minyak goreng sudah cukup panas ini pemirsa. Kita masukkan dulu bawang yang sudah kita iris tipis ya. Oke, kita goreng. Bawang goreng, bawang merah ini sampai naik wangi ya. Sampai kalau dia gold-gold tapi tak berlaku dijual lah. Ini bawang merah kita dah wangi sekali ini pemirsa, tapi tak sampai satu kampung lah. Oke, ini kita masukkan bawang putih dengan cili yang udah kita haluskan ya. Kita masukkan serai dengan daun limau purut. Kemudian kita masukkan saus tiramnya ya. Ini saya masukkan dalam satu tudu makan ya, satu tudu besar. Oke ya, ini dia sotong atau cumi yang sudah kita rendam tadi, sudah kita basuh bersih. Ya, kita masukkan. Kita masukkan garam. Sotong ini tak ia masak lama sangat. Basuh dulu, jangan terus tambah banyak. Nanti kemasinan. Oke ya, semua sudah ngam ini. Kita masukkan bawang dengan daun bawangnya ya. Saya memang suka manis bawang ini pemirsa. Cuma kata orang kalau banyak makan bawang ketiak bau ya. Ah, tak apalah pemirsa. Apa kita risau ketiak bau. Rexona ada, deodoran ada, apa tak ada. Ya kan? Sekarang yang tak ada hanya duit untuk beli itu semua. Sotong nih bila kita masak dia akan mengeluarkan air ya. So ini bukan minyak, ini adalah air ya. Oke, ini dia sotong sambal basah kita dah masak. So sekarang saya nak mandi dulu lepas tu makanlah dengan anak-anak. Mama. Apa nakku? Oke pemirsa ya, sekarang kita makan ya.
jemput makan semua. Ini singgam saya sudah tidur, orang saya tadi saya sudah suap. Saya makan sorang-sorang malam ini. Saya suka bau serai, jadi saya rasa ini sambal memang sedap. Sedap pula, sedap. Sangat wangi Bu Isha. Bau daun limau dengan serai itu sedap. Mak saya sangat teringin sotong ini. Kalau di kampung saya mau makan sotong ini, masak sotong ini sangat susah cari. Kenapa? Karena macam kedai-kedai, karena kan di sana kedai punya orang juga pergi ya. Kalau kita mau pergi terus beli macam ke pasar pagi gitu kan, jauh. Jadi jarang mereka beli karena di sana itu kan mahal, jarang orang beli. Selalunya orang jual hanya ikan cembung atau ikan macam ikan apa namanya sini, ikan cincaru bang. Macam itu ikan saja dia orang akan beli, karena hanya begitu saja ikan yang mampu kita beli gitu. Kalau macam sotong kah, udang kah, ikan tenggiri kah, apa semua, saya memang sini juga baru saya kenal. Di sini juga baru saya makan. Nanti kalau pulang ke Indo memang saya mau pergi Binjai, bawa suami saya, beli ikan-ikan yang belum pernah dimakan matanya, saya masak, macam masakan saya di sini. Oke pemirsa, saya nak lanjutkan lagi makan saya ini. Terima kasih banyak sudah melihat video kami untuk hari ini ya. Kita jumpa lagi di lain video ya. Bye. Apa itu lah, Nek?